Sadanyang adalah nama perbukitan di Kabupaten Mempawah yang kini telah menjadi salah satu kecamatan di Mempawah. Sadanyang memiliki misteri sejarah yang hingga kini belum terungkap seluruhnya. Berikut ini 3 misteri sejarah Sadanyang Mempawah di Kalimantan Barat. Sadanyang pada masa berdirinya Kerajaan Kapuas atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bakule Rajak menjadi kawasan suci. Kawasan ini menjadi tempat peribadahan dan sebagai tempat untuk meminta petunjuk kepada arwah suci para leluhur. Karena kawasan ini sangat dihormati sebagai kawasan suci sehingga Sadanyang lebih dikukuhkan sebagai pusat Kerajaan Kapuas atau Bakule Rajak. Pada perkembangan selanjutnya, pusat kerajaan di Sadanyang dipindahkan ke Pekana atau Karangan pada masa Raja Kudong. Kemudian pada masa Panembahan Singkawak atau Raja Senggauk yang bergelar Panembahan Naba Pusat Nang Badara Putih, pusat kerajaan dipindahkan ke Singkawak atau Senggauk. Panembahan Singkawak ini yang menikah dengan Putri Cermin, anak perempuannya Raja Kahar dari Kerajaan Batu Rizal Indragiri Sumatera. Adapun Kerajaan Kapuas didirikan oleh Patih Gumantar pada tahun 1370 Masehi sebagai pelanjut pendeklarasian negeri Kapuas oleh Aji Melayu di Balai Sepauk pada permulaan tahun 1300-an Masehi. Berdasarkan publikasi dari Gazette Amsterdam tanggal 29 Oktober tahun 1619, dituliskan tentang berdirinya kembali Kerajaan Kapuas yang berpusat di Tanah Sanggau yang dideklarasikan oleh rajanya yang pertama yaitu Sultan Awaluddin, putranya Demang Minyak pada tahun 1616. Sultan Awaluddin di Sanggau membangkitkan kembali Kerajaan Kapuas yang pernah berkiprah pada periode tahun 1370 yang dideklarasikan oleh Raja Gumantar. Kerajaan Kapuas di Sungai Melahui meniru Kerajaan Kapuas di Sungai Katingan yang dibangun oleh leluhur Raja Gumantar. Raja Gumantar memindahkan Kerajaan Kapuas ke Sungai Melahui untuk melawan Raja Wilwatikta. Meskipun perlawanan itu tidak dapat diwujudkannya, karena ia keburu mati dibunuh oleh sisa pasukan Kerajaan Kapuas Katingan yang dipimpin oleh suaminya Wangi pada tahun 1375 untuk membalas atas kehancuran kerajaan itu. Misteri selanjutnya adalah tentang Singkawak sebagai asal-muasal nama Singkawang. Asal-muasal ini bermula pada kisah ketika Raja Kahar, mertua Panembahan Singkawak, tiba di Kalimantan. Raja Kahar adalah anak raja di Batu Rizal Indragiri Sumatera. Lokasi kerajaannya di hulu Sungai Hindal Kiri. Pada masa itu Raja Kahar sedang bersengketa dengan abangnya yang telah menjadi raja di Batu Rizal. Abang Raja Kahar meminta 12 pedang pusaka kerajaan warisan dari ayah mereka kepada Raja Kahar. Namun Raja Kahar tidak bersedia memberikannya karena abangnya itu telah mendapatkan warisan sebagai Raja Batu Rizal sehingga 12 pedang pusaka kerajaan itu adalah haknya. Karena Raja Kahar tidak bersedia memberikan 12 pedang pusaka kerajaan itu sehingga abang Raja Kahar sangat marah dan akan memeranginya.
Raja Kahar kemudian meninggalkan kerajaan Batu Rizal di hulu sungai Hindal Kiri itu dengan sebuah perahu penjajab bersama 30 orang dan anak perempuannya yang bernama Putri Cermin. Adapun istri Raja Kahar, ibunya Putri Cermin, telah meninggal dunia ketika Putri Cermin masih kecil. Maka berlayarlah Raja Kahar mengarungi lautan, hingga tiba di Kuala Negeri Sambas. Selama 3 malam di Kuala Negeri Sambas, Raja Kahar mendapat alamat mimpi yang tidak baik. Sehingga ia berlayar lagi hingga tiba di Kuala Sungai Singkawak yang menjadi wilayah Kerajaan Panembahan Singkawak. Ketika bermalam di Kuala Sungai Singkawak ini, Raja Kahar mendapat alamat mimpi yang baik, yaitu di tempatnya itu akan menjadi kawasan bandar yang besar, sehingga ia memutuskan untuk menetap di Kuala Sungai Singkawak. Adapun keberadaan Raja Kahar di Kuala Sungai Singkawak terdengar oleh Panembahan Singkawak atau Senggaok, yang kemudian mengirim utusan untuk membawa Raja Kahar dan rombongannya ke Kuala Sangking untuk menghadap Panembahan Singkawak. Adapun kawasan tempat persinggahan Raja Kahar ketika mendapatkan alamat mimpi yang baik di Kuala Sungai Singkawak itu kemudian disebut sebagai Singkawang, yang terlogatkan dari kata Singkawak. Misteri berikutnya adalah ditemukannya kandungan potensi tambang langka molibdenum di Sadanyang oleh tim peneliti dari Australia. Molibdenum merupakan bahan baku pembuatan pesawat antariksa dan hulu ledak rudal karena tahan panas. Di dunia, hanya ada 4 negara yang memiliki kandungan tambang tersebut, yaitu Amerika, Chili, Kanada dan Rusia. Penemuan tambang langka molibdenum di Sadanyang berada pada kawasan adat yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Penemuan ini semakin memperkuat bahwa Sadanyang bukan hanya misteri sejarahnya saja yang belum terungkap, namun potensi alamnya juga yang ternyata mengandung tambang langka yang banyak bermanfaat bagi kemajuan teknologi. Artinya bahwa leluhur masyarakat Sadanyang sejak masa dahulu telah memanfaatkan berbagai potensi alam yang dimiliki oleh Sadanyang sebagai warisan berharga bagi anak keturunannya, sehingga kawasan ini selalu dijaga dan dilindungi menjadi kawasan suci. Dan ini menjadi misteri yang perlu diungkap oleh generasi sekarang sebagai jawaban bahwa pada masa dahulu leluhur Sadanyang telah memiliki teknologi yang sangat maju.